Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. PM ulangi janji tidak mau terima gaji, Metro TV. Datuk Sri Anwar Ibrahim akan menyatakan janjinya untuk tidak menerima gaji yang diterima sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri berkata, itu langkah pertama yang akan dibuat dalam usaha untuk memastikan keyakinan rakyat kepada kerajaan. Saya umumkan untuk tidak menerima gaji sebagai Perdana Menteri, sebagai langkah untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada kerajaan. Saya juga tidak mau rakyat lihat menteri tanpa mengira parti memikirkan soal gaji. Kontrak dan saham, katanya dalam sidang media, gas di rumah, klub sungai, long di sini hari ini. Ketika berkempen dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15, Anwar yang juga ahli parlimen Tambun calon dia bersedia untuk tidak menerima gaji jika dipilih sebagai Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat ketika rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup yang tinggi selain ketidaktentuan ekonomi.